Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara menyampaikan ucapan terima kasih dan ungkapan rasa bangga kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia atas perkenannya Bapak menerima sebagai warga kehormatan Kopaska. Tentunya peristiwa ini bersejarah untuk kami dan sangat membanggakan dan menaikkan moral prajurit kami. Pemimpin dan pelatih yang memanjakan anak buah, dia sebenarnya membunuh anak buah. Saya terkesan dengan keterampilan kalian. Yang bicara di depan kamu ini adalah mantan Komandan Pasukan Khusus Indonesia. Saya pernah latihan komando di Amerika, latihan di Jerman, latihan di Indonesia. Saya bisa melihat pasukan yang baik dan pasukan tidak baik. Saya bisa melihat pasukan yang berani dan pasukan tidak berani. Saya bisa lihat pasukan yang semangat dan pasukan yang tidak semangat. Hari ini saya terkesan, saya hormat sama kalian. Jadi Menteri Pertahanan kalian juga tidak boleh loyo dan harus ingat suasun keluarga juga. Tadi ajudan saya mengatakan, Pak, duduk buka koper. Tidak, saya mau pakai koper terus. Karena saya dikasih pisau komando emas, masa saya buka-buka koper. Setelah saya saksikan yang saya tidak menduga, saya tidak berharap demonstrasi yang seperti tadi, kalian mempertaruhkan nyawa kalian, itu saya sangat hormati. Begitu kalian keluar dari pesawat terjun, kalian mempertaruhkan nyawa kalian. Tadi jangan kau kira, begitu kau keluar dari pesawat, saya langsung keluar dari tenda, saya lihat. Lihat payung semua berkembang dan saya lihat alhamdulillah semua penerjun sampai di darat. Komandan, terima kasih, selamat berjuang.